Salam, salam kemenangan iman buat kita semua dimanapun kita berada. Ini perjalanan tim penginjilan PD Sahabat Sejati, Jemaat Yarden Labat, Jemaat Gemit Yarden Labat, menuju ke Tesbatan untuk ibadah penyegaran iman selama 2 malam. Sebab itu kita melihat perjalanan ini begitu indah. Semua ini adalah ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Taman-taman yang begitu indah. Demikian juga kita akan lebih indah ketika kita ada di dalam Tuhan. Kita adalah menjadi ciptaan yang baru. Sebab itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu mari kita bergandengan tangan untuk memberitakan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Dan dalam Injil itu ada berita keselamatan. Tidak ada yang bisa selamat tanpa datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu mari sobat-sobat yang terkasih, senantiasa dukung tim penginjilan ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Sebab itu hanya Yesuslah satu-satunya pintu keselamatan menuju sorga. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus pasti binasa. Di luar Yesus orang tidak akan bisa menikmati hadirat Tuhan. Inilah tempat Tesbatan, ya? KPI malam ini Tesbatan dan jemaat besok ini? Malam Tuhan jemaat Yesus memberkati. Haleluya. Lahirui berapa? Otuk. Bapak pendeta? Ada keluar. Oh, tadi iya. Oh iya betul. Iya. Bapak Salom. Mungkin Bapak bilang sekitar jam 7 dan 8 saya sampai. Iya.